Okay, sambungan daripada yang tadi. So, yang ini kita akan guna WHO dan juga CDC. Mereka menggunakan persental untuk interpretation of anthropometry assessment. So, kalau menggunakan WHO, antara 2 hingga 98 persental normal. Tapi kalau jatuh bawah 2 ataupun lebih daripada 98 persental, dia jadi tak normal. Kalau bawah 2 persental, maksud dia undernutrition. Okey, kalau lebih daripada 98 persental, dia jadi overnutrition. So, dia punya details adalah seperti ini. Kalau indikator untuk length for age, kalau jatuh bawah 2 persental, short stature. Kalau weight for height, kalau jatuh bawah 2, low weight for height. Sama juga ni, kalau weight for height lebih daripada 98 persental, which is jadi high weight for height. Okey, sama juga untuk BMI for age. Dan semuanya, kalau antara 5 hingga 95 persental, normal. Kalau lebih kurang daripada 5 persental, jadi masalah yang berkait dengan undernutrition. Kalau lebih dari 95 persental, berkait dengan masalah overnutrition. So, klinik-klinik di Malaysia biasanya menggunakan pakai persental. Tetapi, biasa kalau kajian-kajian yang dibuat ke atas kanak, kalau kita nak buat research, biasanya kita pakai Z-score. Okay, sebab apa Z-score? Kalau macam macam saya nak buat kajian ke atas kanak-kanak, saya lebih suka pakai Z-score sebab nanti kita mudah untuk compare antara negara kita dengan negara-negara yang lain sebab dia adalah dalam bentuk continuous data. Okey, kalau persental ni dia dalam bentuk kategori, susah kita nak buat perbandingan. Tetapi klinik-klinik di Malaysia memang suka pakai persental sebab interpretation dia mudah. So, yang kategori yang kajian Lokman tadi, so dia jatuh bawah 25 persental. So, 25 persental tu masih antara, masih tak antara ni tadi. Antara 5 dengan 95 persental. Ataupun 2 hingga 98. Lokman tadi pakai carta apa? Dia pakai carta CDC. Kalau dia pakai carta CDC, kita akan tengok menggunakan CDC Gross Reference Charge, which is kalau jatuh antara 5 hingga 95 persental adalah normal. So, Lokman tu jatuh antara 5 hingga 95 persental. So, normal. So, Lokman is not obese, overweight or underweight. Dia normal. Okay, now kita masuk kepada interpreting growth indicators. So, inilah beberapa three views of marasmus. Photo 1 show the front and back of the same child. The child has severe wasting. Okay, inilah wasting yang berlaku disebabkan oleh kesusutan berat badan yang melampau. Okay, wasting tadi kita ukur pakai apa kelas? Weight for age, kan? Ataupun weight for height. Okay, so wait for height lah, alright. Kesian kan? Kalau kita pergi berada di keadaan sebenar, kita boleh menangis tak sampai hati. Banyak sebenarnya di negara-negara miskin, negara-negara sistem berperang, banyak yang mengalami kesusutan berat badan akibat acute wasting, acute undernutrition, alright. So from the back, the ribs and spine show folds of skin on the child's butt. But buttocks and thigh look like baggy pants. Okay, ni kanak-kanak 2 tahun. Berat dia hanya 4.75 kilo. And then she could not stand for height measurement. She is severely wasted, right? So, kita patut bersyukur. Kita patut rasa grateful sebab kita masih boleh hidup dengan adanya makanan. Adanya keperluan, adanya support system walaupun masih kita lockdown. Jangan cepat rasa putus asa, jangan rasa kita tak signifikan. Please feel very grateful for us today, okay? Walaupun apa pun yang telah berlaku, okay? Imam Bebe pula saya, okay? This is kwashiorkor. Okay, if you know kwashiorkor adalah disebabkan oleh apa kelas?
Yang ni yang saya maksudkan berlaku edema, pembengkakan kaki. This one has curly patches on hands and thighs. Ni adalah tanda-tanda kuasikor. Ni marsmik kuasikor, edema of those feet, edema of those feet. Okay, ni. Okay, ni nampak macam comel tapi dia obese. Alright. Stunted ke? Okey, lagi satu selain tadi kita panggil persental, kita ada juga Z-score. Okey, saya suka tanyalah dalam exam menggunakan Z-score. Okey, this is the interpretation for Z-scores. Okey, kalau height for age, kalau jatuh antara antara 2 hingga negatif 1 masih normal. Kalau jatuh bawah negatif 1 masih normal untuk height for age. Dan juga weight for age, weight for height, BMI for age. Semua masih normal. Okay. Kalau jatuh pada kosong ni maksudnya normal sangat. Kalau weight for age ni jatuh above 1. Okay, dia ada risiko untuk see note 2. Tak ada pula note 2. Okay, saya dah jumpa dah dia punya explanation. So, kita tengok 1 by 1. Kalau kita dah buat plot, kita dapati plot tersebut jatuh antara 2 hingga negatif 1 untuk height for age, maksudnya dalam kategori normal. Tetapi sekiranya kanak-kanak tersebut bila kita plotkan height for age jatuh bawah negatif 2, dia dah dikira sebagai stunted. Jatuh bawah negatif 3, severely stunted. Alright? Kalau jatuh bawah atas 3, maksudnya dia mengalami masalah ketinggian disebabkan oleh masalah endocrine disorder. Okay. Kemudian weight for age. Kalau kita plotkan dan dapati garis titik tersebut, titik yang bertemu itu jatuh antara 0 hingga negatif 1, maksudnya dia masih normal. Tetapi sekiranya dia jatuh atas 1, 2 dan 3, kita kata kena refer kepada weight for height ataupun BMI for age, sebab itu adalah lebih sesuai untuk melihat kepada masalah kelebihan berat badan. Ingat tak kalau weight for age dia tak sesuai untuk tengok overweight ataupun obese. Okay, dia sesuai untuk tengok kalau mengalami masalah underweight dan severely underweight. Okay, nak tahu dia underweight ataupun severely underweight mesti jatuh bawah negatif 2. Negatif 2 standard deviation ataupun bawah negatif 3 standard deviation. Okay, kalau weight for height ataupun weight for length tadi, dia biasa kita guna bila dekat umur kanak-kanak tersebut kita tak tahu kan. So, bila kita tak tahu ataupun kita nak tengok masalah berkaitan dengan wasting, kita akan guna weight for height. So, sekiranya jatuh bawah 1, 2, atas 1, 2 dan 3, kira ada masalah berkaitan dengan overweight. Okay, you kena ingatlah benda-benda ni ya. Kalau jatuh bawah negatif 2, bawah negatif 3, dikira sebagai wasted ataupun severely wasted. Dan kemudian terakhir adalah BMI for age, di mana kita boleh lihat masalah berkaitan dengan overweight, obesity ataupun underweight ataupun wasted ataupun severely wasted. So sekiranya jatuh antara 0 hingga negatif 1 normal, tetapi kalau jatuh below negatif 2, below negatif 3, dia dah dikira sebagai wasted and severely wasted. Sama juga kalau jatuh atas 1, 2 dan 3, dia dah dikira sebagai possible risk of overweight, overweight dan obese. So, you all kena ingat. Okay, ni dapat dekat mana? Dapat dekat e-learn. Dekat e-learn semua dah diletakkan bahan-bahan ini. Okay, dekat sini. Cross interpretation Z-score. Okay, kelas. Give 2 points of growth indicators. Apa dia? Ya, betul. Which is Z-score ataupun persental. Give 2 most commonly used plotted points to assess. Salah.
Sains lah. Give two points of cross indicators adalah wait for height ke ataupun height wait for height for age yang telah four points of cross indicators. Alright. Number two, give two most commonly used plotted points adalah z-score dengan percentile. Dan nombor tiga, Ahmad had a height for age lower than negative 2 SD. Maksudnya kalau height for age adalah berkaitan dengan tinggi. Sekiranya bawah negative 2 SD, dia adalah? Yes, stunted. Okay, berbalik pada slide yang awal-awal tadi. So, kalau you tengok Ana ni, pada first visit dia, Ana was 2 years and 4 months. Okay, 2 years and 4 months. And then dia punya tinggi sampai 2 cm. Okay, so titik ni tersebut jatuh pada bawah, bawah apa ni? Warna orange ni, bawah 1 SD. Okay, sebab dia pakai Z-score kat sini, okay? Okay, so bila jatuh bawah 1 SD, dia punya interpretation dia adalah, height for age dia adalah apa? Normal. Tetapi sekiranya, okay, sekiranya Ana tadi, kita plot-plot kan dapat dekat bawah merah ni. Oh, sorry. Bawah garisan merah ni. Okay, yang ni dekat sini kan. Tetapi kalau sekiranya pada umur 2 tahun dan 4 bulan, ketinggian dia 81 cm. So, dia dapati dekat sini. So, bila titik ni berada dekat sini, dia jatuh bawah negatif 2 SD. So, height for age, kalau jatuh bawah negatif 2 SD, dia kira sebagai, yes, stunted. Okay, faham kelas? Dan sekiranya Ana pada visit yang pertama itu, 2 tahun 4 bulan, dia punya ketinggian jatuh pada 101 cm. Okay, dekat sini titik dia. So, bila berada dekat titik dekat sini, dia berada pada garisan atas garisan hitam ni, maksud atas garisan 3 SD. Okey, bila berada atas 3 SD maksudnya interpretation dia adalah tak normal. Mungkin Ana dia dalam ada masalah hormone endocrine disorder. Alright? Faham tak kelas? Sama juga untuk weight for age. Weight for age sekiranya kita plotkan siapa namanya ni, Amal pada umur dia 9 bulan dekat sini, 9 bulan kalau tengok kat sini 9 bulan, lepas tu berat dia 8 kilo. Okey. So dia berada betul-betul atas garisan warna oranye ni which is negatif 1 SD. So dia adalah normal. Kemudian pada 1 tahun 6 bulan diplotkan diplotkan juga dia jatuh pada bawah negatif 1 SD. Okey, dia masih normal sebab dia tak masuk lagi garisan merah negatif 2 SD. Okey, tapi apa berlaku sekiranya weight for age dia masuk bawah kategori bawah negatif 2 SD? Dia dianggap sebagai underweight. Right. Tetapi sekiranya pada 1 tahun 6 bulan plot dapat pada ketika itu berat dia 16 kilo. Okey. Apakah interpretation dia? Tiada interpretation sebab untuk overweight sekiranya kita plotkan berada pada atas 2, atas 3, atas 1, kita kena refer weight for height punya carta ataupun BMI for age. Okey, jelas? Okey, itu sahaja untuk lecture pada hari ini. Terima kasih.